ini di pasar malam daerah Ridam. Ini saya mau lihat sini aja lah, kayak enak ini ada orang. Lokasi yang benar. Ini abang ini kasihan benar. Sumpah. Dia pulang malam-malam. Oh, ini abangnya ini pulang malam-malam lemas. Abang, enggak lari. Oh, gitu. Oke, coba saya lihat dari depan. Saya lihat dari depan, tunggu di sini. Ada karena apa ya? Kasihan di tempat seperti ini sepi, nggak ada orang, dia jualan nggak laku gitu. Kasihan kan orang Medan gitu, harinya sedang kondisi seperti itu ya. Mau gimana lagi, ini memang suasana seperti ini. Oke, aku mau minum aja, susah, sulit, ini haus, bener, gak mau minum ah. Haus. Ini aku lihat abang, abang pulang malam-malam. Gak takut ditodong apa abang? Kapan kita pasar malam, Bri? Besok malam itu ya. Oke, sekalian di vlog. Oke. Besok ke pasar malam, ya, malam minggu. Ini lihat aja abangnya ini. Aku duluan aja di depan. Seperti apa dia? Aman nggak? Oh, gitu ya. Keren tuh. Cowoknya keren, pakai motor keren. Dan wow, rame bener ini suasananya tempat mana bang? Mana? Daerah sini? Bonpolo. Oh, lupa ini tempat ini rame. Yang mau mampir silakan, yang mau mampir. Oke, itu lihat anak Palembang yang jualan cilor jauh-jauh. Entah kemana, belum kelihatan. Ya, itu sudah kelihatan. Ini tempat apa ini? Tempat tongkrongan ya. Tongkrongan anak remaja ini keren itu. Jadi aku belum pernah sini. Mau sini besok kapan-kapan gitu aja. Masih ada waktu banyak. Dulu ini tempat angkringan, tempat tongkrongan gue. Kalau pas waktu malam tongkrong, kalau mau drag beat motor, nah itu tongkrong dulu. Ini suasana udah jam berapa ya? Udah jam 22.44. Oke. Nih, Anda jalan kaki. Tetap semangat sambil. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Oke, langsungan aja. Wow, tempatnya itu kafe-kafe.
itu pasti banyak cewek-cewek yang mau apa live-live gitu, ada wifi juga situ tempatnya. Aku belum pernah nyoba, besok suatu saat nanti saya main ke situ. Oke. Sudah sampai sini. Aku tungguin dari tadi. Jam berapa sampai jam berapa? Itu aku. Mana ya rumahnya ya? Oh sini. Oke, ini pada di sini semua. Tuh, dari acara. Lagi acara. Ya, ini ada Kak Okem, ada Simon. Oke, yang aku mau lihat itu siapa sih? Itu orang Palembang tuh, bentar. Aduh, kasihan dia. Dia aku vlog jalan kaki, dia tuh semangat bener, itu tuh semangat bener tuh anjay. Itu dia kerja dari pagi pulang malam begitu. Aku masuk aja itu lagu Emon sama udah. Ayo masuk, taruh agak depan. Taruh aja situ, enggak apa-apa. Kasihan loh. Oke, terima kasih. Sampai sini aja dulu.